Pertamina kemarin mulai membuka pelayanan penjualan BBM di Tol Brebes, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya kendaraan pemudik yang kekurangan BBM di tengah jalan, seperti yang terjadi pada arus mudik. Pada arus balik Lebaran, Pertamina membuka kios BBM di kilometer 269 ruas Tol Brebes Pejagan. Sebanyak 32 kiloliter BBM jenis Pertamax dan Pertalite disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pemudik yang akan kembali ke Jakarta melalui tol. Selain memberikan pelayanan pada kios BBM, Pertamina juga menyediakan SPBU mobile sebanyak 3 unit. Ketiga mobil tangki masing-masing berisi 5.000 liter ini disiagakan di dalam ruas tol untuk melayani pembeli yang terjebak di tengah kemacetan. SPBU mobile ini dioperasikan bila arus lalu lintas dalam kondisi macet panjang. Untuk menginformasikan pada para pemudik, Pertamina memasang papan informasi dan menempatkan sejumlah petugas di ruas tol. Pemudik yang akan mengisi BBM akan dipandu sampai pada kios BBM. BBM yang disediakan di kios ini dijual dalam kemasan 1 sampai 20 liter. BBM Pertamax dijual per liter Rp7.500 dan Pertalite dijual Rp7.100. Sejumlah pemudik yang akan balik ke Jakarta melalui pintu tol Brebes Timur ini mengaku sangat terbantu dengan adanya kios BBM ini. Sangat membantu, Pak, pemudik untuk kelancarannya. Karena nggak perlu ke tol atau ngantinya ke pom bensin untuk ngantri-ngantri. Jadi udah nggak takut lagi khawatir ya, Pak? Khawatir lagi, Pak. Dari dengan senjata ini sangat membantu bagi pemudik. Sangat membantu kelancarannya, Pak. Mengurangi waktu perjalanan. Pada operasi BBM ini, Pertamina menyediakan BBM jenis Pertamax dan Pertalite 200% lebih banyak dari hari normal. 16 ribu liter, ya, 16 kiloliter yang kita siapkan untuk mengantisipasi di arus balik. Dan juga ada yang di sini, di kios KI, kita siapkan kurang lebih ada 1,2 kiloliter. Keberadaan kios ini untuk membantu pemudik yang ingin mendapatkan BBM dengan harga wajar. Rencananya, kios BBM ini akan dibuka hingga arus lalu lintas balik Lebaran selesai. Kontributor Berita 1, Brebes, Jawa Tengah.